Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran 1 kg narkoba jenis sabu saat akan dikirim dari Aceh menuju Palembang. Petugas juga mengamankan seorang kurir dan pemilik sabu. Tersangka kurir sabu bernama Sulaiman ditangkap saat dalam perjalanan menuju Palembang. Dari dalam tas milik tersangka, polisi menemukan barang bukti satu bungkus plastik teh yang berisi sabu. Sementara itu di lokasi berbeda, di Kecamatan Tanjung Tiram Batubara, polisi menangkap seorang bandar ganja bernama Uli dengan barang bukti sekitar 700 gram daun ganja kering. Setelah disisikan untuk barang bukti saat di pengadilan, seluruh narkoba yang disita dari para tersangka kemudian dimusnahkan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Terus ALS, dan kita temukan tersangka bernama Sulaiman, ya, dengan tas warna coklat yang di dalamnya ada sabu seberat 1 kg. Dari hasil penangkapan tersebut, kita melakukan pengembangan, ya, ke daerah Aceh Utara, tepatnya Desa Luksukon. Ya, kita berhasil juga mengamankan Faisal, ya, Faisal yang memiliki sabu seberat 1 kg tersebut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.